Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, jumpa lagi di RB Channel. Hari ini kita akan membahas uslub bahasa Arab yang ke-47, yaitu bagaimana caranya kita mengatakan dalam bahasa Arab kemarin malam. Bagaimana caranya kita mengatakan dalam bahasa Arab kemarin malam? Kemarin malam bahasa Arabnya adalah Lailatul Amsi. Lailatul Amsi. Supaya lebih jelas, langsung kita masuk ke contoh-contohnya. Contoh uslub yang pertama adalah Hal syahadta il klasiku Lailatul Ams. Kita ulangi sekali lagi. Hal syahadta il klasiku Lailatul Ams. Artinya adalah, apakah kamu menonton El Clasico malam kemarin? Apakah kamu menonton El Clasico malam kemarin? Contoh uslub berikutnya adalah Kanal mataru ghaziran jiddan Lailatul Ams. Kita ulangi sekali lagi. Kanal mataru ghaziran jiddan Lailatul Ams. Artinya adalah, kemarin malam hujannya deras sekali. Kemarin malam hujannya deras sekali. Kita lanjut ke uslub berikutnya. Aina kunta Lailatul Ams. Kita ulangi sekali lagi. Aina kunta Lailatul Ams. Artinya adalah, kamu kemana kemarin malam? Kamu kemana kemarin malam? Kita lanjut ke uslub yang terakhir. In qata'al kahruba'u Lailatul Ams. Kita ulangi sekali lagi. In qata'al kahruba'u Lailatul Ams. Artinya adalah, kemarin malam mati lampu. Kemarin malam mati lampu. Nah, teman-teman, seperti itulah bagaimana caranya kita mengatakan kemarin malam dalam bahasa Arab. Kemarin malam bahasa Arabnya adalah Lailatul Ams. Tinggal kita tambahkan saja dengan kalimat apa yang ingin kita sambung setelahnya. Nah, teman-teman, cukup sekian dulu videonya hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.